Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dengan Anwar Karim, pendamping PKH Sampang. Saya akan melakukan pendampingan modul 3 sesi 2, yaitu akses informasi ibu hamil untuk pencegahan stunting. Oke, kita sekarang lagi ada di tempat sama warga, sama KPM. Assalamualaikum, Ibu. Salam, Nah, Mas. ini ada anak kecil juga. Ini saya mau nanya nanya tentang stunting. Ibu sudah pernah mendapat informasi stunting itu apa? Pernah? Nah, belum. Oh, belum. Pernah apa belum, Ibu? Pernah. Belum. Pernah, tapi oh, lupa. Pernah ya, maksudnya pernah dengar. Ya. Stunting itu adalah pertumbuhan anak yang tidak sesuai dengan umur. Itu simpelnya kayak gitu, Ibu. Oke, sekarang lebih jelasnya lagi untuk informasi tentang kehamilan, biasanya Ibu kemana? Apa ke dukun, apa ke orang tetangga, apa ke puskesmas, apa ke bidan? Ke bidan. Oh, alhamdulillah, Ibu sudah ikut bagus pasien ya. Pasien dulu ya, Dek ya. Pasien dulu, adek gitu ya. Iya. Nah, ini adeknya bagus ini enggak stunting. Sudah umur berapa ini, Ibu? Umur 9 bulan. 9 bulan. Iya, bagus. Untuk ini kalau di suami biasanya ini juga enggak ikut andil dalam menjaga ini. Ikut sekali-kali. Oh, nganterin juga ke ini, ke pusyandu. Alhamdulillah. Ya. Jadi ya. Ibu sering ini ya, apa minum pil penambah darah itu untuk kehamilan. Diberi tapi jarang diminum. Oh, kok jarang diminum, Ibu? Nanti diminum ya. Ya. Nanti biar adiknya sehat nanti gitu. Oke. Ini saya juga langsung ketemu sama ibu di sini untuk memastikan bahwasanya ibu benar-benar sayang sama anaknya untuk mencegah stunting nanti generasi berikutnya biar sesuai sama dengan harapan bangsa juga dan negara. Tuh, dari sekian pertanyaan saya mungkin ini cukup bagus dan biasanya bisa cerita, Ibu. Biasanya kalau ke puskesmas atau ke bidan dekat dari sini berapa kilo? Aduh, saya enggak tahu naik kilo. Pokoknya enggak jauh, enggak dekat. Iya, iya. Ya, okelah, bisa diakses lah, mudah. Bisa. Sudah tersedia. Jadi teman-teman ini sudah tersedia semua, puskesmas ada, bidan ada. Terus makanan biasanya untuk sehari-hari makanannya apa, makanan bergizi apa makan instan atau makan apa ini selama kehamilan nih mainannya? Ya, kadang-kadang instan, kadang oh ibu. Kadang masak ini ya, nanti tolong nanti mau kalau sudah waktunya sekarang harus masak sendiri, Bu ya. Punya kebun enggak? Punya. Oh, punya beli kebun. Berarti semua beli ke pasar deket ya, ini deket. Oh iya, si adiknya ini makan dari pasar gitu. Ya, kan makanan sehat juga, masak. Oh. Sayur ini. Ke sayur ya. Oke, teman-teman ini sudah ditanyakan kalau sudah makan sayur, buah juga ya, Bu ya. Buah. Nasi. Terus susu. Susu. Oke. Biasanya cek berapa kali satu bulan? Satu bulan satu kali, satu ya, kali di Posyandu ya. Posyandu sama adiknya. Ya, di Alisa. Di mod ini. Ya. Loh, itu foto Alisa. Foto Alisa. Alisa. Ah. Oke, teman-teman, kita sudahi aja sini, nanti lanjut ke sesi berikutnya. Sepertinya ibu yang saya temu ini cukup antusias dan juga bagus dengan penjelasannya meskipun saya menerangkan tentang apa yang harus dilakukan oleh ibu sendiri. Saya pendamping PKH Sampang, Anwar, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.